Halo, selamat datang di Polres Metro Jakarta Selatan. Adik-adik sudah tahu belum bahwa penerimaan terpadu anggota Polri sudah resmi dibuka loh? Bagi adik-adik yang berminat, simak sama-sama yuk langkah-langkahnya. Yang pertama, kunjungi website penerimaan.polri.go.id. Di sana terdapat persyaratan-persyaratan dan dokumen apa saja yang diperlukan, serta form pendaftaran online yang harus dilengkapi. Setelah proses pendaftaran online berhasil, adik-adik bisa langsung mendatangi Polres setempat untuk melakukan verifikasi. Adapun tata cara melakukan verifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan adalah sebagai berikut. Adik-adik dapat datang ke Polres Metro Jakarta Selatan pada pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Proses verifikasi offline tidak bisa diwakilkan ya. Tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Sebelum masuk ke Polres Metro Jakarta Selatan, adik-adik diwajibkan untuk scan barcode peduli lindungi yang ada di pintu masuk penjagaan Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah itu, adik-adik akan diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan pengecekan suhu tubuh, tidak lupa pemeriksaan sertifikat vaksin dosis kedua dan hasil rapid test antigen dari lab yang terdaftar di Kemenkes RI. Langkah selanjutnya yaitu pengukuran tinggi badan dan berat badan dengan disaksikan oleh pengawas internal Propam dan Siwas. Alat yang digunakan sudah ditera ulang oleh ahli dari UPTD Meteorologi Legal Kota DKI Jakarta. Setelah pengukuran tinggi badan dan berat badan, dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi oleh panitia internal Polri dan juga eksternal dari Disduk Capil dan Disdik. Kemudian dilakukan perekaman wajah, dan yang terakhir adik-adik akan mendapatkan nomor peserta yang nantinya akan digunakan untuk proses seleksi. Bagaimana? Mudah bukan untuk pendaftaran di Polres Metro Jakarta Selatan? Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi melalui Instagram di @polisijaksel. Terima kasih, Jaksel bisa.